Hujan. Hujan guys. Oh, tiba-tiba. Rosa X Athea sukses. Morning guys, ini di sini jam 8 pagi. Pagi udah enggak kurang lah ya. Terus tempat ternyata tempatnya tuh beneran kayak hutan gitu. Dan hari ini aku merekamkan hari pertama syuting buat Tanjung Badan Malam. Lokasinya tuh di Ubud. Yuk kita jalan. Tadi malam hujannya gila banget, tapi alhamdulillah hari ini sangat. Bagus banget di sini, katanya dia ada tulisannya kalau buang sampah sembarangan dia kena denda 500.000. Bagus biar bersih ya. Bagus banget, tapi emang bersih lihat tuh. Iya. Semangat, semangat. Semangat guys. Yuk, yuk bisa yuk. Yuk bisa. Oke, inilah pengorbanan kami untuk berjumpa denganmu. Oh, di atas berarti ada donghe ya? Donghe udah nungguin guys di atas. Oh my god. Wow, tapi indah banget. Aku berhasil. Sampai enggak, Kak? Payung. Tas, ibu. Ini masih ingat. Hujan. Hujan guys. Oh, tiba-tiba. Kalau ini selamatin dengan nyawa lu. Aduh. Mau tarik dulu. Nanti aku tarik. Bu, tentu itu untung siap sedia lihat tuh. Oke, siap ya. Tarosnya mudah dikit. Lagi, dikit lagi. Terus. Oke. Okay. Ini udah ya? Ya. Siap. Siap ya. Okay. Ini lebih ke ekspresi ya, Kak ya. Ini mundur enggak, Pan? Enggak. Rolling and action. Dikabulkan. Sebelah situ bagus banget lihat. Lagi naik dikit. Oke, mantap. Siap ya. 1, 2, and action. Sekarang kita masih nyari tempat yang masih di Ubud. Jadi nanti ceritanya aku bakalan kasih lihat dong ya, tempat di mana aku tinggal, just di Bali ceritanya. Jadi aku mau ngeliatin sama dong ya, tempat mana aja yang indah gitu. Jadi bubu sekarang mah dong ya? Gitu ya? Wow. Wow. Duh, bukan gue ya. Memandang wajahmu yang manis, terpesona. Aku terpesona. Lokasi kedua. Ini di mana ya tempatnya, Bu? Ini namanya titik 2 di Bali. Ini daerahnya tuh lokasinya di Ubud. Kita juga nemu aja kayaknya tadi. Bagus, terus kesini aja deh gitu. Ini namanya Mbak Upi. Halo, saya di sini.
Mbak Upi ini hairdresser yang emang orang Bali, tinggal di Bali. Ini baru pertama kali ketemu. Terus orangnya mereka seru banget. Ini Mas Ferry, udah kenal dong. Hai. Kalau Mas Ferry yang dari video klip aku Body Speak, kalau Mas Ferry pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu. Guys, ini Atea Production, ini director yang semuanya dari Jakarta. Kita terbang ke Bali, terus syutingnya bareng, tapi kita semua udah antigen. Jadi insya Allah kita sehat semua ya. Gimana rasanya syuting sama Teteh kedua kalinya? Ini idola masa kecil saya, merasa beruntung sekali bisa. bingung. Kok mukanya merah? Tapi paling parah dia bukan? Iya. Oh ini yang ketemu di Bali. Dia baik hati banget. Waktu kecil pernah ketemu aku di Centro di Bali. Di Bali juga loh, kita balik ke Bali. Jadi dia lagi sama mama papanya. Terus ada aku, terus kayak lihat gitu. Itu tuh lihat tuh foto sama Karosa gitu. Terus dia udah foto, terus dia baik banget, dia berdoa katanya semoga Kak Rosa sukses. apa? Semoga Kak Rosa sukses dan dapat pasangan yang baik. Masa anak kecil doain kita dapat pasangan yang baik, tuh lucu banget. Aduh, terus tiba-tiba berpuluh tahun kemudian kita mau di sini, nasib say. Tapi aku belum dapat pasangan. Coba kan berdoa lagi. Oke, terus kita berdoa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca ini juga cerah. Terima kasih. Dan tadi kita udah bekerja keras. Dan mudah-mudahan video klip yang sekarang ini juga bisa breakthrough lagi. Another breakthrough to our career. Dan mudah-mudahan mantap. Amin. Amin ya, Bang. Amin. 1, 2, 3. Rosa X Atea sukses. Hari ini konsepnya di sini gimana nih? Ya, di sini nanti konsepnya itu kenangan, memori sama Kak Rosa di pantai ini gitu. Jadi ceritanya Kak Rosa tuh punya momen sentimental gitulah sama pantai di sini. Guys, ini adalah scene terakhir hari ini dan di situ tadi ada sunset indah banget. Jadi aku bakalan lihat sunset ini sama seseorang. Oke lagi.
Udah, wait, wait, lagi lah. Mau shoot dongengnya. Rolling and action.